Assalamualaikum sana. Basobok jan niat kini bali ya. Hari kini ko niat ka mambek bule putih ikan salai. Ko salah satu permintaan dari lu sana kita. Ko bahan-bahannya sana. Santan dari Cik Karambia nampel yang gadang di kentalan ya sana. Ikan salainyo kikiro duiku ni campur jo talua. Encik patai secukupnya. Ko lado mudonyo saon. Lado merahnya setengah on, ko nangka digiling aloy, bawang merahnya saon, bawang putihnya 3 inci, sipadenya sakete, marica bule kira-kira setengah sendok teh, buah palu sakare, ko garda munggu 2 inci, ko sarai sakare, daun salam mampe alai, ko langkue kira-kira saja sana, ko minyak mani untuk penumis, garam je penyedap secukupnya, kita langsung saja sana. Ini gak ada munggu, kok gak digiliang dah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang ko tidak perlu alui bana do. Kalau untuk ko lah mah. Langsung saja kita tokok sarai jalan kuenya. Kita garangan kualinya lah. Minyaknya dikira-kira saja. Daun-daunnya sekali, rada munggu. Ditumis cukup sampai bau harum saja. Kalau lah harum baunya kita masukin saja inci patainya lah ya. Ladonya. Kalau kita campur sadalanya baru santan kita masukkan. Dan lupa dikacau sana, karena bekonya pecah santan.
Kalau lama galaga bantu ikut sana kita saya saja punya lain lauknya. Langsung saja kita masukkan lauknya lain. Masaknya sebentar kayaknya sana. Langsung saja kita masukkan garamnya, penyedapnya. Jangan lupa kecok sana kok anang kurang. Lapas rasanya. Lama warnanya. Kalau nanti iko lah masak masak kita bangkit saja lah ya. Matiin ke kompornya dulu. Kita langsung saja makan di sana. Jangan lupa berdoa sana. Tong sampai mana? Nenek lah, yang itu dia ule. Nenek aku yang mana? Kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak perlu pakai lado goreng ada sana. Buat ladonya kok lapa deh. Lama lagi kan salah ikut gulai putih ya bentuk ikut.
Selamat mencoba sana.